Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Pada acara IFA 2019, Garmin bukan sahaja melancarkan jam tangan pintar sekadar fitness, tetapi juga yang lebih sesuai untuk kegunaan harian ataupun boleh juga dikatakan padan untuk digayakan mengikut pakaian harian. Reputasi Garmin harus diambil kira kerana mereka juga berpengalaman dalam industri jam tangan pintar. Sebagai contoh, beberapa bulan lepas Garmin telah merasmikan Garmin Felix generasi ke-6 yang boleh dikatakan antara beberapa sahaja meletakkan fungsi seperti solar charging. Walaupun ia tidak boleh mengecas penuh dengannya, tetapi langkah demi langkah itu adalah penting untuk mereka. Kali ini Garmin merasmikan jam tangan pintar Garmin Venue di The Gardens Mall dengan beberapa pilihan yang menarik seperti Black, Light Sand, Black Gold dan Granite Blue Silver. Garmin Venue ini didatangkan dengan skrin sesentuh sebesar 1.2 inci berbentuk bulat seakan-akan jam tangan biasa. Panel yang digunakan adalah AMOLED dan Garmin turut mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan kebolehan Always On Display supaya mudah untuk anda melihat waktu ketika bergerak ataupun melakukan aktiviti yang mungkin susah untuk memutarkan pergelangan tangan dan sebagainya. Rangkanya diperbuat daripada stainless steel adalah apa yang anda patut jangkakan daripada jenama yang terkenal dengan tahan rasak. Di bahagian kanan terdapat dua butang iaitu atas untuk memilih dan bawah untuk kembali ke menu sebelumnya. Tetapi jika anda tekan beberapa saat, ia akan pergi kepada tetapan jam pintar ini seperti keterangan skrin. Masa skrin itu boleh dihidupkan, malah tambah jenis senaman yang anda lakukan kepada menu utama. Garmin Venue didatangkan bersama sistem operasi yang dibangunkan sendiri, dinamakan sebagai Garmin OS. Sebelum ini, kami pernah membuat panel pertama jam tangan Garmin Phoenix dan boleh dikatakan versi ini agak ringkas, mungkin disebabkan fungsi yang tidak sebanyak versi Phoenix. Anda juga mempunyai beberapa watch face yang menarik dan lebih mudah di pandangan mata, menawarkan wallpaper bergerak. Selain itu, turut boleh menambah koleksi melalui Garmin App Store. Dari segi fungsi kecergasan pula, Garmin menawarkan pelbagai jenis senaman yang kebiasaannya dilakukan oleh orang yang aktif bersukan, contohnya berenang, golf, cycling dan sebagainya. Menarik perhatian kami apabila Garmin turut menyertakan incident detection yang akan mengesan jika anda terjatuh hanya ketika anda melakukan senaman sahaja. Sensor yang terdapat pada jam tangan Garmin Venue adalah GPS, Garmin Elevate Heart Rate Monitor, altimeter, kompas, gyroscope, termometer dan accelerometer. Kali ini juga Garmin telah menambah baik keupayaan grafik agar dapat memaparkan visual ketika melakukan senaman seperti yoga, pilates. Contohnya di sini cara anda melakukan senaman tersebut agar mudah untuk difahami ataupun melakukannya. Tambah lagi, anda turut boleh memuat turun aplikasi Spotify untuk memuat turun lagu kegemaran pada jam tangan pintar, memudahkan anda untuk mendengar lagu secara offline. Syaratnya anda perlu memiliki akaun premium bagi melakukannya. Jadi itu saja dahulu pandangan pertama kami terhadap jam tangan pintar Garmin Venue. Ini akan mula dijual pada tarikh 9 Oktober ini dengan tanda harga RM1,799 dengan 4 pilihan warna yang cukup menawan. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.